Berikut daftar perolehan sementara medali Asian Games Selasa 3 Oktober 2023 serta daftar klasmen, daftar peraih medali, dan rincian medali Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Tambahan medali Indonesia di Asian Games Selasa 3 Oktober 2023, panjat tebing 1 emas dan 2 perunggu, dan angkat besi 1 emas. Berikut hasil dan jadwal final kontingen Indonesia di Asian Games Selasa 3 Oktober tahun 2023. Daftar rincian medali Indonesia di Asian Games tahun 2023, menembak 2 emas dan 3 perunggu, wushu 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu, panjat tebing 1 emas dan 2 perunggu, sepeda 1 emas dan 1 perunggu, angkat besi 1 emas, skateboard 1 perak, rowing 3 perunggu, tenis 1 perunggu, sepak takraw 1 perunggu. Daftar peraih medali Indonesia di Asian Games tahun 2023, wushu Edgar Xavier Marvelo medali perak, rowing woman double scull medali perunggu, rowing men's double scull medali perunggu, rowing men x medali perunggu, menembak Muhammad Sejahtera Dwi Putra medali emas, menembak men's team medali perunggu, menembak Muhammad Sejahtera Dwi Putra medali emas, menembak mixed men's team medali perunggu, wushu Haris Horatius medali emas. Peraih medali lainnya, skateboard Sanggu Dharma Tanjung medali perak, wushu Seraf Naro Siregar medali perunggu, wushu Tarisa Dea Florentina medali perunggu, wushu Samuel Marbun medali perak, menembak woman team medali perunggu, tenis ganda putri medali perunggu, sepak takraw medali perunggu, sepeda Amalia Nursifa medali emas, sepeda Jasmine Azahra medali perunggu. Peraih medali lainnya, angkat besi Rahmat Erwin Abdullah medali emas, panjat tebing Rajia Salsabila medali perunggu, panjat tebing Made Desak Rita Kusuma Dewi medali emas, panjat tebing Fredrik Leonardo medali perunggu. Klasmen sementara perolehan medali Asian Games Selasa 3 Oktober 2023, Cina di peringkat pertama dengan torehan 159 emas, Jepang di peringkat kedua dengan torehan 33 emas, Korea Selatan di peringkat ketiga dengan torehan 32 emas, India di peringkat keempat dengan torehan 13 emas, Uzbekistan di peringkat kelima dengan torehan 13 emas, Cina Taipei di peringkat ke-6 dengan torehan 12 emas, Thailand di peringkat ke-7 dengan torehan 10 emas, Korea Utara di peringkat ke-8 dengan torehan 7 emas, Bahrain di peringkat ke-9 dengan torehan 7 emas, Hong Kong di peringkat ke-10 dengan torehan 6 emas, Indonesia di peringkat ke-11 dengan torehan 6 emas, 3 perak dan 13 perunggu, Iran di peringkat ke-12 dengan torehan 5 emas, Kazakhstan di peringkat ke-13 dengan torehan 5 emas, Singapura di peringkat ke-14 dengan torehan 3 emas, Malaysia di peringkat ke-15 dengan torehan 3 emas.
itulah daftar medali Asian Games tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.